Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di 99 Animal. Kali ini saya mendapat sebuah amanah, teman-teman. Amanah ini suruh dititipin seekor kaca ini, bisa dilihat, teman-teman. Ini adalah kaca Kalimantan. Cuma ini posisinya udah, katanya udah sebulan udah mogok mangan. Jadi tadi siang sempat saya jemur pakai air kencur lah, pakai rempah-rempah. Biasanya kalau seperti rempah-rempah biasanya buat daya nafsu makan lumayan bagus. Karena sebelumnya memang banyak-banyak kemarin banyak reptil yang saya coba, ya menurut pengalaman lah ini cukup efektif buat cara buat tes makan, teman-teman, biar dia nafsu kembali. Ini bisa dilihat ini, teman-teman, ini kacanya paling ini hanya berukuran kurang lebih 1 meter lebih lah ya. Ini bisa dilihat, teman-teman. Nah, ini dikasih pakan koros, cuman belum mau ya. Ini memang korosnya terlalu besar. Kasih cirmas kemarin coba cari pakan buat ini, dapat cirmas juga malah gak mau. Paling ini korosnya kita pisah dulu karena emang korosnya ini gede banget, teman. Nah, ini emang malah gedean ininya ketimbang ularnya ya. Ini kita pisah dulu aja, teman. Ini sebenarnya karakternya udah masih lumayan agresif, teman-teman. Nah, ini saya tadi ini baru cari pakan, teman. Cari pakan king cobra ini, teman-teman. Nah, ini ada 2 ekor ular telampar, totally pitches ya. Nah, ini kita coba buat tes pakan pakai ular kecil dulu saja, teman-teman. Karena koros itu kegedean. Ini kita kasih ular tali picis saja, siapa tahu bisa langsung makan. Ternyata dia masih udah mau makan ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini kan kalau udah makan kan lumayan udah aman. Nah, ini ntar ini yang satu buat tambahan, yang penting mau makan dulu ini, karena emang sudah 1 bulan lebih katanya nggak mau makan. Jadi kita tes pakai yang seadanya dulu, teman-teman. Ini lumayan karena tadi siang dijemur, direndam pakai air kencur. Nah, ini kita kasih pakan pakai tali picis, bukan tali kutang ya, teman-teman. Ini pakai tali picis. Kalau tali kutang pastinya dia nggak mau. Nah, alhamdulillah ini sudah mau makan ya. Nah, ini malah tali picisnya ini masih hidup. Ini masih hidup juga ini, teman-teman. Nah, ini malah masih rada galak juga ini, teman-teman. Nah, alhamdulillah ini jadi efektif ya, teman-teman. Ini menggunakan rendaman air kencur. Nih, efektif banget. Ini ada seekor
apa? Ular sanca atau Retikulatus piton baby. Cuma masih belum mau makan. Makan sih udah mau, cuma kurang lancar. Jadi saya ikut rendam juga. Nah, ini lumayan, alhamdulillah ini udah mau makan ya, teman-teman. Ini butuh proses. Butuh proses buat membunuh mangsa. Tuh, karakternya sudah lumayan banget nih, teman-teman. Dia makan nggak mau diganggu, teman-teman. Kalau makan malah galak banget ini. Wah, ngeri banget ini. Wah, ini dia sedang, ini bisa dilihat ya kameramen ini sedang jalan ke kepala ini, teman-teman. Efektif banget ini ternyata, karena menurut ya pengalaman lah, belajar dari pengalaman, karena pengamal apa pengalaman itu guru juga, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Waduh, sudah sampai kepala. Padahal udah 1 bulan lebih nggak makan. Oh, malah kegigit, teman-teman. Oh, malah lehernya itu kegigit. Nah, kita bantu pakai hook, teman-teman. Kasihan ini, teman-teman, karena kegigit. Susah, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati, teman-teman. Karena ini termasuk ular yang sangat berbisa, teman-teman. Wah. Aduh. Oke, kawan, saya hanya kasih makan saja. Wis, wah, dia galak banget, teman-teman. Kalau lagi makan ini nggak mau diganggu ini. Ntar saya tinggal kasih teman. Ini sudah berhasil makan kembali, teman-teman. Ini bisa dilihat dia sedang, mungkin sedang membunuh biar mati total. Ya, yuk, dipunya, teman. Dipunya ini nggak tahu dikasih nama siapa ini. Ini kemarin saya habis pulang dari rumah teman, cuman nggak dikabarin ini udah di rumah, teman. Dititipin kinkobra. Ya, karena dapat amanah ya harus dilaksanakan lah ya. Ternyata dia belum juga jalan, teman-teman. Ayo dikunyah, ayo cepat. Oke. Ini memang sangat, kalau mau makan itu memang nggak mau diganggu ini, teman-teman. Keluarin aja, teman-teman, biar gampang. Ini dia, teman-teman. Oke, kameramen hati-hati ya, main ya. Karena kalau lagi makan ini memang gak mau diganggu. Ini King Cobra Kalimantan, khas Kalimantan ini, teman-teman. Mungkin bisa diperdekat biar jelas. Ini lagi munyah. Waduh, lahap banget, teman-teman. King Cobra-nya udah lahap banget ternyata ini. Alhamdulillah efektif. Ramuannya jos.
coba ntar kita kasih lagi kalau ini udah habis teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian sampai di sini, ntar kita sambung lagi aja teman-teman. Ini kita masukin kandang dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga loncengnya di klik biar nanti dapat video-video yang baru teman-teman. Oke, terima kasih. Salam ngapak, orang ngapak, orang kebanyakan. Ting-ting, acok kita. Salam sekian.